Aduh baru alhamdulillah tuh dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa. Udah punya. Iya betul. Bobo punya baju baru. Udah. Mendingan dipikirin tuh. Itu bahan-bahan makanan masukin kulkas belakang. Siap nih. Wow. Alhamdulillah. Dapat rezeki. Oh. Ini. Udah Mi. Ya kan? Udah Mi. Bo. Alhamdulillah ya. Tahun ini kita dikasih rezeki lebih sama Allah. Jadi kita bisa beli barang-barang baru untuk lebaran. Nanti kita lebaran juga bisa makan enak. Iya gak? Iya Mi. Berkah. Amin ya Allah. Nih, baju koko. Baju koko Bobo. Bobo pakai buat sholat maghrib ya, Mi? Ih, jangan dong, Bo. Ini kan buat lebaran. Udah ntar aja dipakainya. Udah dah, labelnya dibuka aja, Mi. Ih, jangan, Bo. Justru ini yang paling penting. Nanti nih, kalau pas Mami cuci baju koko Bobo, ini labelnya Mami plastikin. Jangan sampai copot. Emang kenapa, Mi? Iya biar pas Bobo pakai orang-orang semua tahu kalau baju koko Bobo itu baru. Kalau perlu pas Bobo pakai nanti labelnya Bobo keluarin deh tuh gantungan. Ya Bo ya. Gitu banget. Nih ada sarung juga buat Dedi. Nah sarung Dedi dicuci Mi biar wangi. Aduh nggak usah. Ini bau toko udah paling enak biar orang tahu kalau sarungnya Dedi juga baru. Ah udah deh Bo tenang aja. Nih juga nih ada peci buat Dedi nih Bo. Mimi. Kardus pecinya jangan dibuang, Mi. Kenapa, Bo? Biar Dedi pakai pecinya, terus bawa kardusnya. Biar orang-orang tahu kalau Dedi punya peci baru, Mi. Iya, bener. Pinter kamu emang, Bo. Bobo gitu loh. Hah, Pak RT. Ntar lagi kita lebaran. Seneng banget pengen lebaran. Berarti lo gak seneng Ramadan lama-lama gitu? Iya seneng juga Pak RT. Cuma kan kita mencapai hari kemenangan lebarannya. Terus ngomong-ngomong ini kan mau lebaran ya kan? Kita kan mau mensucikan diri kita gitu loh. Membersihkan, memfitrikan kita. Ngomong-ngomong kapan pada membayar utangnya ini? Warung saya mau tutup loh. Oh saya ada. Ya ada, utang sampean lumayan banyak kok. Ya udah saya bayar sekarang. Mana ada catatan? Bener? Iya. Mau bayar sekarang? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya omonganku didengar juga. Biar lebaran gak ada pikiran lagi, Jalu. Fresh, menyambut sesuatu yang fitri. Berapa? Minyak sayur. Totalnya aja berapa? Iya. 500 ribu. 500 ribu. Wah, alhamdulillah. Lunas ya. Makasih banyak. Ya. Makasih banyak. Saya bukan ngutang, cuma bayarnya belakangan. Jangan bilang saya ngutang. Iya. Pokoknya mirip lah. Iya. Terus gimana ini, Bang Jalu? Bang Jalu. Woi. Lu. Bayar kalau utang mah. Apaan yang dipikirin, begitu dibayarin enak, lega. Ya kalau Pak RT mah enak, orang kaya, tinggal mau bayar ya bayar duitnya. Kan kalau saya cari dulu Pak RT, belum panas-panasan dulu, ngojek dulu nyari penumpang. Maaf, ini ngasih tahu aja. Utang sampean udah sampai angka 1 juta. Warungku lebaran tutup, aku mesti istirahat. Jadi ya mohon kebijakannya untuk membayar utang dulu. Ingat loh, boleh beli-beli lebaran, baju buat anak, buat istri, tapi utang lebih baik didahulukan. Bayar lu, lo tau gak? Kalau orang masih punya utang dan mati dalam keadaan berutang, itu arwahnya gak diterima bumi, gak diterima langit. Ngambang. Nyumpain lo. Saya, Pak RT. Bukan nyumpain lo kan. Resiko lo tinggi, nyari duit di jalanan. Mau lo, meninggal gak diterima langit, gak diterima bumi. Emang begitu, Pak RT? Iya, masa gue mau bohongin. Mendingan lo bayar sekarang. Berapa sih, Mas Karyo? 1 juta. Pinjam dulu deh, Pak RT. Ntar saya gantiin. Itu lo sama aja. Utang selesai sama Mas Karyo, utang sama gue. Lo ambil di rumah, udah. Iya.
Masa gak ada duit sama sekali sih? Lawang mau lebaran, orang-orang juga pada ngumpulin duit setahun itu buat lebaran. Sampean masa gak punya uang sama sekali sih, Jalu? Emang kalau mati dalam kondisi meninggalkan utang, tidak diterima langit dan bumi. Iya. Ya Allah, segitunya Pak RT. Iya. Yaudah Mas Karyo, tunggu deh. Ya. Kapan? Udah tunggu segera deh, pokoknya saya usahakan, pokoknya saya upayakan deh. Ya, tunggu ya. Udah, tak tunggu. Ya, Pak RT, yuk Pak RT. Iya. Assalamualaikum Pak RT. Salam. Yaudah, Boh. Mami taruh kamar dulu ya. Iya, Mam. Kamu rapiin. Iya, Mam. Mami! Mam! Kenapa, Dad? Mam. Tolongin Daddy, Mam. Kamu masih simpen uang, kan? Uang? Iya, cepetan, Mam. Daddy butuh banget, Mam. 1 juta, Mam. 1 juta? Iya. Nggak ada, Dad. Uang yang Daddy kasih kemarin, Mami udah belanjain nih. Udah beli mukena, tuh beli peci, beli peralatan buat sholat, segala macem buat bobo sama Daddy. Mami segala belanja-belanjain terus sih gak pernah izin. Ya udah uang simpenan Mami kek, uang arisan Mami kek, uang apa kek. Ayo Mam bantuin Mam Daddy Mam. Iya tapi uang arisan juga belum dapat sekarang, Dad. Uangnya juga gak nyampe 1 juta. Daddy buat apa sih? Daddy buat ada urusan nih buat bayar, ngebon. Daddy punya utang 1 juta sama Mas Karyo. Pokoknya harus bayar segera nih. Ayo dong Mam, cepetan uang apa kek? Mami kan suka nyimpen-nyimpen uang tuh. Iya nggak ada, Dad. Mami udah benar-benar nggak punya uang sama sekali. Kan Daddy tahu keperluan kita tuh banyak banget. Semua udah habis kalau misalnya tiap Mama belanjain buat keperluan kita, Dad. Aja sih. Tapi Mami beliin ini buat Daddy. Iya, Dad. Buat salat. Apaan? Sarung. Daddy tuh perlunya uang ya, bukannya sarung. Kamu ngerti nggak sih? Emangnya selama ini aku jadi istri cuma nyusahin suami ya? Emangnya selama ini aku gak pernah bisa ngertiin suami? Daddy gak pernah lo marah sampai kayak gini sama Mami? Karyo, ya. Berarti udah beres ya utang gue? Oh udah, ini 500 ribu lunas. Eh, utang bini gue ada nggak? URT, udah masuk ke sini, 500 ribu udah lunas kok. Alhamdulillah, ya jangan sampai gue inget-ingetin Jalu, ternyata bini gue masih ada utang di situ. Iya, betul. Iya. Itu si Jalu kok bisa begitu ya? Utang tuh nggak ada habis-habisnya loh. Setiap datang utang. 10 ribu, 50 ribu, nggak pernah dia bayar. Sampai akhirnya sekarang ini 1 juta itu karena itu tadi. Kok bisa dia hidup utang, ketemu utang. Padahal sama orang lain royal loh dia loh. Sama bininya itu kasih 10 ribu, sama cewek lain bisa 20 ribu. Gawat orang kayak begitu tuh. Mas Karyo puasa gak sih? Ya puasa lah. Udah batal berapa? Sampai nanyanya kok begitu. Aku ini laki-laki muslim, ya pasti puasa. Masa batal sih? Iya udah batal berapa? Ya belum batal dong. Aku selama puasa itu terus puasa. Walaupun orang ngasih aku makan, minum di depan mataku. Ada makanan aku suka dijejel begini, gak bakal aku makan. Iya puasanya mungkin gak batal Mas Karyo. Tapi pahala puasa Mas Karyo itu udah berkurang, udah terhapus. Loh kok bisa? Itu ngomongin orang, gibah. Emang Jalu bukan orang? Loh, tapi kan faktanya begitu. Ya itu yang namanya gibah, Mas Karyo. Mau fakta, kek. Kalau ngomongin kejelekan orang di belakang orang lain, itu gibah. Terus, sampean puasa enggak? Ya puasa dong, Mas Karyo. Lah, sampean puasa barusan kok ikut ngiyayain omongan aku? Aku gibah, sampean iya. Astagfirullah. Iya juga ya. Abis menang lotre. Kau itu kebiasaan persis kayak mamimu. Begitu ada pulus, langsung muncul. Hey, Mon, lihat wait mamimu. A minute. Momski, can I ask you? Emangnya ini uang beneran? Hah? Kau sok-sok bertanya sama Momski? Pasti uang beneran lah. Emang uang monopoli?
jelek-jelek begini, mamimu ini gak pernah kaleng-kaleng loh. Wah, emangnya Mamski dapat dari mana? Iya jelas dong, dari Papskimu tersayang. Mami baru kirim 2 juta, Mon. Kalau kayak gitu, Mona boleh dong beli sepatu baru. Mon, jangankan beli sepatu baru, beli gedung pertemuan aja. Belum tuh nyampe duitnya. Kalau sepatu bisa diatur lah itu. Kalau gitu Mona gak mau belinya ke mall ya Mamski. Karena sekarang itu udah 2020. Kita bisa beli di rumah aja. Hah? Maksud kau apa sih Mon? Kita bisa COD. Hah? Bisa langsung bayar di rumah aja. Apa kau bilang COD? Ya. Itu bukan naik sepeda kalau hari Minggu. Mohon maaf Mamski, itu nama CFD. Pintar juga kau ya. Kan titisan kepintaran dari Mamski. Turun dari Mamskinya. 1, 2, 3. Pas kau, 300 ribu, hemat kau. 300 ribu kan cuma beli tali itu. Sepatunya doang. Ah, kau cukup-cukupkan lah. Mamskimu aja dulu, sekolah gak ada bersepatu. Kaki ayam kok. Oke, Mamski. Nanti Mona foto di Instagram Mona. Hai guys, aku baru dapet duit. Sebut dulu, dari Papskiku. Biar orang tahu keluarga Emba Family. Tara. Aku bingung, Teh. Pusing aku ini sebenarnya. Apaan lagi sih yang bikin pusing, Mas Karyo? Kamu pulang kampung. Sekarang kan lagi gak boleh pulang kampung, Mas Karyo. Justru itu, aku mau pulang kampung tapi gak boleh pulang kampung. Duitnya udah ada. Apa aja udah aku siapin mau pulang kampung tapi gak boleh. Ya udah kenapa jadi pusing? Kalau gak boleh, ya jangan pulang kampung. Yang kita pusing jadinya. Loh gimana sih? Saya gak punya perasaan apa. Di kampung itu mesti banyak yang kulihat. Si Boni, si Ska, si Pera. Siapa lagi? Siapa si itu? Itu kebokku. Kalau katanya gak boleh, ya udah turutin Mas Karyo. Jadi kita juga gak pusing mikir untuk siasatin caranya ini, caranya itu. Iya. Bisa. Aku tahu jalan tikus loh. Kalau Mas Karyo lewat jalan tikus, ntar tikusnya lewat mana? Gak mikir perasaan tikus. Waalaikumsalam. Buka dulu. Siapa sih? Masuk kan. Takutnya maling, begal, bisa bahaya itu. Cepet kau buka. Masuk. Waalaikumsalam. Siapa sih datang? Ada Mami Bobo. Kau Tin. Aku pikir siapa? Duduk Tin. Duduk. Suruh duduk. Mon. Kok meremas-remas tangan dia? Biasanya kamu kalau meremas-remas tangan. Aduh, deg-degan Mami. Pasti ada sesuatu. Tin. Mau minum kau? Oh iya, gue pikir setengah hari ya. Mau bawa oleh-oleh buat pulang, mana tahu. Makasih. Ini orang kosong kok di belakang. Ada apa, Tin? Gak, cuma mau silaturahmi aja. Silaturahmi, Mon. Jam 3 sore, ada sesuatu pasti nih. Dari mata-matanya tuh ya. Mami mau debar-debar nih, tapi bukan jatuh cinta. Ada sesuatu pasti nih. Bagaimana, Tin? Kok seninya beda? Saya terus terang aja kalau gitu sama Bu Mariam. Saya mau pinjam uang, Bu. Bisa gak? 1 juta aja. Berapa, Tin? 1 juta. Berapa, Tin? 1 juta. Oh, tukar. Tapi kan... Begini, Tin. Papski itu kan, ya Mon ya, lagi pergi kerja di luar kota. Tapi... Mana ada loh uang kami. Papski aja belum pulang. Iya. Belum ada kalau sekarang sih, Tin. Kami aja masih cekak ini tanggal tua. Gitu. Kalau gitu kira-kira saya bisa minjem kemana ya, Bu? Kalau 1 juta, ke Pak RT. Pak RT itu problem solver loh. Semua problem pasti bisa diselesaikan sama dia. Pak RT? Iya. Aduh, tapi saya tuh sungkan banget kalau minta tolong sama Pak RT. Oh yaudah pinjam sama Mamski aja. Gak ada, Mon. Kan udah dibilang Mami, Papski lagi ke luar kota. Mamski kenapa kedip-kedip sih? Mon! Sorry. Lili pandai, Bu, aku kayaknya nih. Gak apa-apa matanya, Bu. Iya.
Tahu kenapa? Kebanyakan makan kelapa kali. Kalau gitu, kau pergi aja sekarang. Nanti kubikinkan aja ini supaya gampang. KTP leceh. Kata siapa, Mams? Kata siapa? KTP leceh. Apaan tuh, Bu Mariam? Gimana aku menjelaskannya? Rarit-rarit juga tamu kita ini. Anggap aja surat ajaib lah. Memperlancar semuanya. Oh, gitu. Ajaib? Berarti ada tukang sulapnya, kan? Aduh, ajaib? Aduh, kau kebanyakan bergaul Pak Tarno kau. Iya, pokoknya gampang lah itu. Maksudnya suratnya buat Pak RT? Iya dong, maksudnya buat aku. Aduh. Maaf ibu, tenang aja. Ya udah boleh. Iya, nanti aku bikinkan ya, Tia. Iya. Mau nak ambilin suratnya? Iya, ambil. Cepet nakku. Terlari juga kau. Aduh, kira-kira bakal dipinjemin gak ya sama Pak RT? Aduh, pasti kan aku bilang problem solver dia. Semua masalah pasti ada. Itulah guna ketua RT, Tin. Oh, gitu. Lagian kau siang-siang puasa-puasa datang pinjam uang. Ini kesini dong, kan aku yang nulis. Buruk juga kau. Pak RT. Tenang aja, Mami Bubu. Iya. Bawa aja ini. Pokoknya lancar lah itu semua. Ini KTP leceh dari Bu Maria. Iya. Nah, sekarang dikeprok-keprok jadi apa? Duh, jadi tetap amplop. Ya udah kalau gitu. Coba deh ke Pak RT. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Berhasil, Mami Bubu. Semoga ada jalan keluar ya. Assalamualaikum. Kunci. Ntar balik lagi deh, kunci. Cari masalah aja. Baru aku kipas pakai duit, ada aja orang minjam duit. Tapi kan kasihan Mamski. Mamski tuh ya, di bulan Ramadan yang penuh suci ini, kita harus saling berbagi. Ceramah aja kau, Mama Dede kau. Pesan makanan dulu dah, mumpung istri lagi gak ada. Nasi satu, ayam gulai satu, kuah rendang satu, sama sambalnya di pinggir. Karena kalau di setengah, tabrak. Waalaikumsalam. Tin. Jalu mana? Lagi pergi Pak RT. Oh. Bu RT ada? Bu RT lagi ke rumah adeknya. Oh gitu. Duduk. Di luar Pak RT? Ya iya dong. Kan Bu RT gak ada masa kita ke dalam laki-laki sama perempuan bukan muhrim. Oh iya. Benar. Terima kasih Pak RT. Iya. Gimana? Jadi gini Pak RT. Gimana ya, saya tuh mau ngomongnya juga jadi nggak enak nih Pak RT. Ya, diomongin aja. Saya kan RT di sini. Kalau warga lagi ada masalah, warga butuh bantuan, ya ngomongnya ke Pak RT. Jadi ya diomongin aja, ada apaan? Gini Pak RT. Tadi kan saya udah coba minta tolong sama Bu Mariam. Tapi kata Bu Mariam, dia nggak bisa bantuin saya sekarang. Tapi disuruh ke Pak RT aja katanya. Soalnya dia yakin Pak RT pasti bisa bantuin saya. Gitu Pak RT. Emang masalah apa? Ini Pak RT, katanya Bu Mariam tadi suruh langsung kasih ini aja ke Pak RT biar Pak RT baca. Ini buat saya? Iya Pak RT. Bentar ya. Iya Pak. Masalah utang. Iya Pak RT. Iya. Oh iya pasti. Ya kalau begini sih, saya pasti bisa bantu, Tin. Gak usah khawatir. Yang benar Pak RT. Iya, jadi gitu memang kalau masalah utang itu kadang-kadang ya mau dipikirin kepikiran, gak dipikirin juga kepikiran. Iya, jadi memang kalau ada utang itu ya sesuaikan sama kemampuan. Kira-kira kita itu bisa bayar apa enggak gitu. Jadi juga kalau kita punya utang itu udah harus ada niat bahwa kita akan melunasinya. Jangan kita utang untuk sesuatu yang gak perlu gitu. Maaf Pak RT. Ya termasuk itu. Kalau kita punya utang terus kayaknya aduh bakal gak bisa bayar sesuai dengan yang dijanjikan, minta maaf sama yang utang. Maaf kayaknya bakal telat bayar utangnya gitu. Maksud saya Pak RT. Pasti, orang utang itu pasti punya maksud, pasti punya tujuan, pasti ada yang dituju. Jadi gak mungkin ujuk-ujuk minta utang tapi gak tahu mau ngapain gitu. Maaf Pak RT. Ya tadi saya ngomong dipotong terus sama Pak RT. Maaf nih, sampai ngantakin kaki. Iya, emosi. Iya kenapa? Gini Pak RT. Pak RT kan udah baca suratnya. Iya. Jadi kira-kira Pak RT bisa gak bantuin saya? Kan saya udah bantuin. Bantuin? Bantuin apaan? Loh, ini isi suratnya. Emang isi suratnya apa?
sehubungan dengan curhatan Titin yang ingin pinjam uang ke saya. Kebetulan saya tidak punya uang. Saya mohon kepada Pak RT untuk memberikan bantuan kepada Titin berupa nasehat. Hah? Barusan udah saya nasehatin. Kok nasehat? Gimana kalau kita menjual-jualan aja? Menjual-jualan? Iya. Ayo. Yaudah. Itu. Sini. Ayo. Kita rapiin ayo, dulu tapi. Rapiin. Betulin nih. Bantuin lah, Bu. Ini ada yang betulan nih. Nah, oke. Dah. Dah, yuk. Ayo. Ya. Jadi ceritanya? Kamu penjual? Mona yang jual. Kita sonan. Kita ceritanya lagi main ini. Lontong. Mbak, beli lontong dong. Mau beli lontong? Iya. Lontong yang mana? Ya ini lah, Mbak. Oh iya, ini beli lontong gratis isinya. Ini sama aja. Oh iya, mau beli berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Belajar ngitung, Mbak. Oh iya, mau beli berapa? Beli 2 aja, Mbak. Oh beli 2, ini. Ini Mbak uangnya, Mbak ya. Iya, makasih. Banyak banget. Nah, ini. Karena Mami. Pada ngapain? Lagi pada menjual-jualan. Iya, menjual-jualan. Mami Bobo mau? Iya. Kan puasa. Pasti ya. Kan main-main. Iya. Kita kasih lagi ya. Kok Mami kamu kayaknya something wrong gitu sih, Bu? Kenapa? Mau. Coba tanya. Mom. Mami kenapa, Mom? Mami bingung, Bu. Mami udah coba kesana kemari cari pinjaman buat bayarin utangnya Daddy. Tapi gak ada yang mau minjemin. Harus ngapain lagi ya, Bo? Kasian soalnya sama Daddy. Iya sih, Mom. Kasian, Mom. Mom, sebenarnya Bobo pengen bantu, Mom. Tapi Bobo belum kerja. Kerja Bobo cuma tadi tuh main game, terus main jual-jualan. Terus dapat duitnya duit bohongan, Mom. Tunggu, Bo. Jual-jualan? Iya, Mom. Tadi. Gimana kalau kita jualan beneran aja? Hah? Bener tuh, Mom. Gimana? Tapi jualan apaan, Mom? Iya juga ya, Bo. Jualan apa ya? Tahu. Mami tahu, Bo. Apa, Mom? Gimana kalau kita jualan takjil? Wah, iya betul. Pas banget tuh di bulan puasa, Mom. Pasti bakal laku, Bo. Kita jual pas buka puasa. Bener. Tapi nanti dulu, Mom. Modalnya dari mana, Mom? Iya juga. Oh iya, iya. Juga. Jualan kan pasti pakai modal, Bo. Iya, Mom. Iya, mau pulang, Mon? Enggak. Tadi Mami Bobo perlu apa? Perlu modal buat jualan. Perlu modal ya? Sebagai anak dari Freddy dan Mariam, Mona Arini Emboy akan ngemodalin Mami Bobo. Hah? Ini uang kamu? Iya. Tadinya sih uang ini mau Mona beliin sepatu baru. Tapi sudahlah. Itu sudah tidak penting. Lebih penting untuk membantu Mami Bobo. Oh, ampun. Ini benar kamu ikhlas, sayang? Iya, ikhlas. Ampun. Oh, makasih ya, Mon. Makasih ya, sayang. Makasih. Berarti mulai besok kita jual! Dagang, Bo. Mami harus banyak terima kasih sama Mona. Iya, Mon. Makasih ya, sayang ya. Udah pinjemin tante uang buat modal. Untuk itu tidak usah terima kasih. Karena Mona hari ini Emboy sangat ikhlas. Sudahlah, itu tidak apa. Ayah punya pantun nih buat Mona.
Apaan tuh? Ke Pekanbaru naik sepeda. Cakep! Beli oleh-oleh buat keluarga. Cakep! Ini baru yang namanya anak soleha. Cakep! Anak soleha pasti masuk surga. Amin! Ya udah yuk, ayo. Ayo. Biar panggil orang, Bu, panggil orang. Ayo, Bu. Rp3.000. Nah, iya. Rp3.000. Iya, aja beli. Ini Rp5.000. Murah kok, Bu. Gorengan semua Rp3.000, lontong Rp4.000, minumannya Rp5.000. Iya, Bu, beli, Bu. Ah. Murah banget ya. Iya, Bu, murah meriah, Bu. Ini, Bu. Aduh, ibu gimana sih? Sama ini, ya, banget. Ibu yang tanya TV itu yang kena aja. Kirain mau beli. Ya, semangat, gak apa-apa, Bu. Semangat. Iya, Bu. Beli, Bu. Ini berapaan, Mbak? Ini Rp3.000, gorengan semua Rp3.000, lontong Rp4.000, minumannya Rp5.000. Karena baru buka, beli gorengan gratis. Enggak dong. Jangan, Mon, kita rugi. Gorengannya berapa? Rp3.000. Mahal amat. Mahal. Gorengan, 1.500-an, 1.500-an. Waduh, ya kan itu. Ternyata kompetitor. Mana sih? Mam, gimana, Mam? Udah mau maghrib, masih belum laku juga. Gimana dong, Mami Bubu? Udah, sabar. Nanti juga ada yang beli, tenang aja. Bu Mariam. Jualan makanan-makanan kampung ternyata di sini ya. Mamski ku paling gemoy. Mamski mau beli. Pengen sih nakku. Cuma kan kau tahu mamimu ini. Aduh, biasanya makan pasta, pizza. Kalau makan goreng-gorengan kayak gini, aduh, suka gatal tenggorokan mami. Mamski. Ya kenapa nakku sayang? Kan biasa Mamski makan karedok itu juga sisaan dari pengajian kompleks sebelah. Tapi sekarang aku mau tukar uang kecil dulu, ada gak kalian? Mohon maaf Bu Mariam, belum ada. Soalnya kita belum ada pembeli nih. Nanti ya kalau udah ada baru beli keren. Di sini tidak ada uang kecil, Tante. Ah, kau semua serba besar, gak ada yang kecil sedikit pun. Mamski, calm down. Udah sabar. Iya, Mam. Ayo beli. Beli, tajil. Beli, tajil. Hah? Kasih saya makanan, Bu. Saya puasa, belum. Hah? Belum tahu makanan buka pakai apa. Masnya puasa? Iya. Ya udah enggak apa-apa, silakan. Oh, mau yang mana, Mas? Saya apa aja dulu, Bu. Cuma. Ya udah, saya kasih ini ya, satu-satu ya. Udah satu dua aja, Mam. Itu apa lagi? Hah? Ini itu apa? Pakai mili lagi kau udah mau gratis. Itu es buah. Enggak dua. Dua. Iya boleh. Mending boleh. Mejanya di bawah aja deh, Bang. Dua ya. Titin, kurasa ini gembel udah ngelunjak loh. Masa udah mau dikasih gratis, pilih-pilih lagi dia. Enggak apa-apa. Mau apa lagi, Mas? Cukup. Udah, Mama, udah, Mama. Hei, apa lagi? Kolak ya, saya kasih kolak ya. Jangan, Mam. Aduh. Iya, saya kasih kolak ya. Mami, jangan, Titin, jangan. Kenapa sih kalian itu orang mau berbuat baik aja kok kayak dilarang-larang, udah rezeki tuh gak kemana. Tapi kan kayaknya. Oh, Bo. Iya, Mam. Selamat buka puasa ya, Mas. Banyak kali kau pakai dua plastik. Emang belanja bulanan kau? Biarin aja, gak apa-apa. Surprise! Ini sebuah prank, Bu. Hah? Prank? Berkas rezeki Ramadan. Hah? Maksud kau apa itu? Maksudnya? Ini Bu, Ibu di saat dagangan sepi, Ibu masih mau berbagi, Bu. Hah? Jadi ini bukan gembel beneran? Iya, ini sebuah prank, Bu. Tapi dan Ibu selamat mendapatkan uang 5 juta rupiah. Ah, 5 juta? Iya. Nakku sayang. Kasian kau sayang. Aku mau bagi juga 1 juta. Oh, gak bisa, Bu. Kalau prank cukup sekali aja, Bu. Ini beneran uangnya buat saya? Beneran, Bu. Ya Allah. Bobo. Makasih, Mas. Bobo, sini sayang. Gak ada yang tahu kan, Bu, kalau kita dapat rezeki kayak gini. Iya, Bu. Alhamdulillah, kita dapat rezeki. Woi, warung orang nih. Woi, menyelonong aja lu. Shhh,
Kenapa sih lo? Lagi lo ngapain sih di sini? Eh, Mas Karyo sama Lilis mana? Lah kan mereka lagi pada keluar, makanya gue nih dimintain tolong buat nungguin di warung. Bener keluar. Mon. Lo lagi dikejar siapa sih, Mon? Ini duduk, duduk, Lis. Jadi gini nih, gue tuh ditagih utang sebenarnya. Gue janji bakal bayar utang abis buka. Tapi gue sampai sekarang belum punya duitnya. Ah, lu mah cari penyakit sih. Ah. Siapa juga yang mau nyari penyakit? Tapi kayaknya gue di sini aman ya, nggak bakal ditemuin ya mudah-mudahan. Lis, bikinin gue kopi deh biar nggak tegang banget nih. Gue tegang bener nih, sumpah. Ah, bayar nggak? Kagak. Ya bayar lah, masa nggak bayar? Ah, oke deh kalau kayak gitu. Buat menurunkan ketegangan lu nih, gue punya solusinya. Gue bikinin kopi hitam istimewa. Ah, Dis, Dis, kopi mah kopi aja biasa. Mana ada istimewanya, Dis. Ih, udah, tungguin. Cepetan, Dis. Gue takut ini. Dis. Sabar. Ya, ntar keburu Mas Karyo datang, gue ditagih gimana? Yaudah, gue bikinin dulu kopinya. Tungguin deh sebentar pokoknya. Di, kocelakin gini biar cepet nanti, Dis. Iya, sabar. Baru buka bungkusnya aja udah kecium kan nih aromanya. Ayo, Dis. Sabar, lu sih lagian ah cari penyakit aja deh ah. Ya siapa sih yang mau nyari penyakit, Dis? Ah, iya. Udah kecium belum lu aromanya? Ya cium, guyur tuh ya. Ntar ya, gua aduk dulu. Ya. Nah, sip dah. Jadi nih kopinya nih, Mon. Mantap bener, cepet banget jadinya ya. Coba deh, lu seruput aromanya. Pasti ada yang beda, Mon. Ya kan? Beda kan? Loh. Ini kayak aroma pandan ya? Ah, ini juga bisa langsung diseruput, Mon. Cobain. Baru sadar kan lo? Dis, ini beneran dari aroma kopinya, Dis. Gila, baru kali ini nih ya, gue mau ngopi, nyium aromanya kreatif banget. Buh. Ah, bisa langsung diseruput juga, Mon. Sembarangan, Dis. Ini kan ada ampasnya, Dis. Nunggu turun dulu, kalau enggak ntar nyangkut di gigi. Raymond, ini namanya kopi Gilus Mix. Kopi hitam anak muda. Makanya dia kreatif nih, Mon. Cocok banget dah pokoknya. Bikin pikiran jadi lancar, ketegangan juga jadi kendor. Bener ya, Dis ya? Nih kalau ngopi terus gue tiap hari, tapi aromanya beda-beda kayak begini. Wah, dijamin dah. Gue gak bakal bosen ngopi. Nih ya, yang punya elu ini kopinya aroma pandan. Yang punya gua ini nih kopinya aroma vanila. Ya, ada satu lagi. Tapi gua mau seruput dulu, boleh kagak nih? Ah, yaudah deh cepetan lu seruput deh. Eh, cakep banget dah. Gimana? Iya, Dis. Bener-bener gak ada ampasnya ya. Tuh lihat di pinggiran gelasnya tuh, ampasnya gak ada tuh. Enak ya, Dis ya, kalau ngopi gak ada ampasnya, Dis ya. Ah, itu tuh yang lo minum. Aroma pandan, gue yang vanila. Oh gitu. Ada satu lagi. Ntar gue ambilin. Banyak ya rasanya ya. Ah, ini dia nih. Nih, Mon. Kopi Gilus Mix yang aromanya gula aren. Pokoknya ini kopi hitam tanpa ampas. Digiling alus, pokoknya ampasnya cepet turun nih, Mon. Ini. Ini kopi emang canggih ya. Gilus Mix emang bener-bener jenius. Woi, Mamon! Gimana lu? Mamon, udah nyariin lu tuh. Gimana dong nih, gue dipanggil nih. Aduh, dia kemarin ya. Ya gimana dong? Eh, gue cabut dulu deh ya. Ih, bayar dulu. Ya ntar deh ya, gue sekalian minum yang gula aren. Sekalian gue borong serenceng deh, biar lu seneng ya. Raymond, Raymond deh ah. Kak, kamu belum pegang uang ya? Tidak. Eh, mau ngelus-ngelus gue, kepet juga lo ya. Dagangan, kita laku ya, Bu. Amin. Dagangan, dagangan.
bukaan. Ya, ulang lagi ya. Lagi. Enggak ada yang gratis di sini ya, Pak. Hei, itu kameramennya salah. Itu salah banget ya. Masih belum makan dulu, Pak. Puasa ya? Pelan-pelan. Enggak, Kak. Bu, titik lagi ngaras ya. Iya. Ibu, ini sebuah prank, Bu. Ibu di saat dagangannya sepi, Ibu mau ngasih mau habis kamera semua di situ. Bye-bye. Prank kita enggak ada di sini, sayang.